Berita minyak tanggal 26 Mei tahun 2022. Harga minyak mentah berjangka WTI naik tipis ke sekitar level $111 per barel di tengah meningkatnya tanda-tanda pengetatan pasokan. Dan Uni Eropa terus melakukan negosiasi bersama Hongaria terkait rencananya untuk melarang impor minyak dari Rusia. Dari sisi persediaan, sebuah data terbaru menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah Amerika pada pekan lalu mengalami penurunan seiring melonjaknya ekspor minyak. Potensi terjadinya embargo minyak Rusia oleh UAE juga terus membayangi harga minyak mentah. Di mana salah satu anggota Dewan Eropa Charles Michel optimis bahwa kesepakatan dapat tercapai sebelum pertemuan Dewan berikutnya yaitu pada tanggal 30 Mei. Hungaria mengatakan pihaknya membutuhkan dana 750 juta euro untuk melakukan upgrade kilang dan menambah jaringan pipanya dari Kroasia agar memungkinkannya untuk beralih dari minyak Rusia. Sementara itu, prospek permintaan minyak mentah terus dibayangi ketidakpastian seputar kebijakan COVID di China serta kekhawatiran terhadap inflasi yang mengarah ke perlambatan ekonomi global. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.